Denny Paul Espargaró bisa memaksimalkan performanya dan meraih podium 1. Kita nantikan saja pemirsa, dan Fabio Quartararo sekarang di depan. Harus berada di posisi 4. Tito berhasil merebut posisi 1 dari Karl Kutschlob. Lihat di sana, Paul Espargaró tidak menyerah, dan apakah bisa? Oh, gagal. Dan apa ini, Rossi? Leclerc masih jauh jaraknya, dan apa ini, bendera kuning dikibarkan. Sepertinya Morbidelli mengalami stuck. Semoga saja bisa terdorong oleh rider lainnya di lap selanjutnya. Kutschlob sekarang memimpin. Ramai sekali, padat sekali di tes 10. Terlihat Pecco di posisi 2. Pecco merebut posisi Kutschlob. Kita lihat saja pemirsa, dan apa ini, lagi-lagi bendera kuning dikibarkan. Kali ini Tito Rabat harus stuck pemirsa. Sudah 2 korban, bung. Semoga saja Marc Marquez bisa menunjukkan yang terbaik. Dan Zarco sekarang pemirsa, Zarco berhasil merebut posisi 1 akhirnya. Semoga Zarco bisa, sayang sekali, baru saja dipuji Zarco melepas posisi satunya untuk Kutschlob. Terlihat di sana belum menyerah rupanya. Dan Zarco benar berhasil memarking finalis. Dan sekarang Zarco, Zarco, dan benar saya, Zarco berhasil bertahan. Marc Marquez juga terlihat, dan Marc Marquez benar saja merebut posisi 2 dari Kutschlob. Dan finalis sekarang memimpin. Finalis masih memimpin, namun Marquez mendekat. Marquez, dan hampir saja, benar saja. Kutschlob berhasil merebut posisi 1 dari Marc Marquez. Dan dua rider ini, Alex Rins dan Alex Marquez, harus stuck di T11 pemirsa. Sayang sekali, padahal sedikit lagi finish. Dan sekarang harus gagal finish.